Sahabat, siapa ini malam-malam mainin air ini? Ini bangkernya kemana lagi nih? Aduh, kita tadi lagi ngikutin perempuan ini. Tapi tiba-tiba larinya ke sini perempuan ini, sahabat. Bagaimana ya? Cuma mencurigakan ini. Tadi bawa laki-laki, tapi laki-lakinya nggak ada. Waduh. Bangkernya kemana ini bangkernya? Mana sepi lagi sahabat. Gak ada siapa-siapa. Malam-malam malam ada raya. Seram ini perempuan. Apa kita samperin aja ini ya? Tapi saya takut ini. Duh, gimana sahabat? Takut saya sahabat. Ngapain kalian? Dimana Pak? Dimana? Minggir. Saya mau lewat. Kamu kemana? Saya mau lewat. Cantik-cantik kok malam-malam jalan sendiri. Ngobrol-ngobrol aja dah. Kalian mending pergi apa mending saya habisin? Kasar amat. Sombong amat cewek. Weh, gak bisa sombong dah lu cewek. Ini laki. Cantik kok kasar sih. Minggir deh. Minggir. Sejauh-jauhnya langkah cewek kemana sih? Ya. Jangan gini dong. Cantik banget. Ini ikut kami yuk. Kalian berani sama saya? Wah, tugas sama sih, Neng. Kalian gak takut sama saya? Takut oh, apa takut sih? Cewek. Oh, nanti. Kalian berani sama saya? Saya gak berani. Gak berani lah. Kalian mau saya habisi? Habisin apain? Eh. Kalian belum tahu saya. Ayo kita main happy-happy yuk. Happy-happy apa maksudnya? Biasa lah. Masa gak ngerti? Enakan-akan lah. Cangcut gitu loh. Cangcutnya buka. Emang kalian mau sama saya? Banget dah, mau banget. Mending kalian gak usah goda saya deh. Gak goda ini serius. Bukain jalan buat saya, biarin saya pergi. Apa daripada ini? Kalian habis di tangan saya. Mending ke belakang yuk. Temenin gue yuk, belakang yuk. Yaudah lah. Enak-enakan lah, bentar lah. Kalian mau sama saya? Hah? Kalian mau sama saya? Ya banget mau ya gue. Tapi ada satu syarat. Apa deh? Kalian harus patuhi satu syarat itu. Gue juga sama minta syarat, puasin gue dong. Ya udah, tapi kalian satu-satu. Mau? Iyalah, kalau berdua gue nggak enak, masa gue barengan. Tapi kalian yakin mau? Ya banget, mbaknya mau kan? Mbaknya mau kan? Modelan kayak gini sih, nggak mau sih. Celana ada, itunya ya, cangkitnya udah ngangkang banget, udah kelihatan.
Masih main-main sama saya. Ya udah jadi enggak nih, puasin gua dong. Mabok lu ya semua. Enggak, gua orang baik kok. Tapi satu-satu, kalian mau satu-satu? Mau lah. Temennya tunggu dulu di sini. Siapa kayak siapa duluan? Duluan dong. Dulu apa gua? Tapi satu syarat lagi. Gua yang main. Kok banyak amat sih syaratnya? Yang penting lu bisa puasin gua dong. Ya tenang aja. Oke, gua duluan ya. Ya, gua duluan ya. Gua dulu lah. Sweet, sweet, sweet. Ya, sweet ya. Gua dulu ya. Ya dulu ya. Yaudah. Udah gua nyogok dah, gua duluan dah. Enggak lah, gua dulu lah. Ya udah. Gak bakal gua sia-siain cantik-cantik gini lagi. Tapi sisain ya, jangan dihabisin ya. Ya, yang penting dia bisa masin kita aja. Ya, wis. Gua sih. Yakin nih? Mau sama saya? Gak yakin apa lagi. Cantik banget ya. Ya udah. Main di mana nih? Kamu biasa, tunggu di sini. Biasa. Ayo, main di mana? Ya terserah. Di mana enaknya? Tempat biasa aja, Bang. Ayo. Kalau udah jauh-jauh. Ntar mantek gua ya. Di sini? Iya. Main-main kalian sama saya. Tapi harus saya ya yang main. Kamu diam saja. Biar saya yang puasin. Kita main di sini. Kamu jongkok. Kamu mau saya apain dulu? Yang penting kamu bisa mencintai anak-anakan. Saya bisa bikin kamu enak. Seenak-enaknya. Buruan dimulai, gak kuat. Waduh, diapain itu? Astagfirullahaladzim. Kok laki-lakinya habis? Main-main sama saya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Bang Kering kemana nih, Bang Kering? Waduh. Astagfirullahaladzim. Harus berlama-lama dulu di sini. Sialan. Waduh, ini laki-lakinya kenapa ini? Kok bisa begini? Waduh. Ini gak berkutik. Astagfirullah, kita ikutin aja dulu. Bang Kering kemana ini, Bang Kering? Aduh, bahaya ini. Ternyata perempuannya bukan biasa ini, sahabat. Oke, sayang. Waduh, kita... Gimana? Gimana caranya nih ngasih tahu preman itu? Tapi gua... pengen lebih puas dah, pengen lebih puas, bisa puas. Bisa lama nggak? Apapun gue bisa ngelakuinnya. Puasin gue dong. Asal saya yang main. Gaya kodok bisa nggak, gaya kodok? Kecil. Oke. Apapun gaya saya bisa. Tapi ingat, kamu harus diem aja. Saya yang gerak. Saya yang main. Saya di bawah, sama di atas. Ya. Oke. Tapi yakin mau sama saya? Wow, udah siap. Oke. Kita mau main di mana? Di tempat lain? Ya, cari tempat yang enak lah. Oke. Yang tadi kayaknya nggak enak tempatnya. Kurang bagus ya. Ya, kita nyari tempat lagi di mana? Apa kita ke sono? Ya. Ayo. Waduh, sahabat.
Bangkering kemana ini? Bangkering gak ada ini sahabat ini. Kalian nantangin permainan saya. Wah, bisa-bisa abangnya ini habis ini. Janji nih, pasti udah bikin saya puas ya. Iya. Baru malam ini cewek. Kebetulan dapet cewek cantik. Preman modelan kayak kamu. Doang mah kecil. Enak nih tempat ya. Oke. Kita main di sini. Sini ya. Ya. Itu saya dari bawah. Ya. Yang di atas ya. Goyangin ya. Boleh jongkok duduk. Ntar pak, di celana saya belum buka nih. Buka semua kan celananya. Ya. Batang sisnya buka ya. Buka. Namanya juga ngelakuin pasti saya buka. Ya. Main jongkok aja dong. Tapi kita mau gaya apa aja? Gaya kodok. Kalau gaya kodok itu saya yang nungging, bukan kamu yang tidur. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau disuruh-suruh. Terserah dah, yang penting saya puas dah. Mulai geter nih, udah nggak kuat nih. Belum main lama, untuk mainnya lama. Waduh, bangkring kemana ini bangkringnya? Kalian mau main-main sama saya? Saya nggak bisa dipermainkan begitu saja. Mampuslah kalian di sini. Kameramen, ada apa kameramen? Tenang kameramen. Mbak. Tunggu, Mbak. Sini, Mbak. Tunggu, Mbak. Ini Mbak yang tadi aku antar, bukan? Yang tadi Mbak tidak mau diantar ke sana lagi. Coba sini, Mbak. Ada apa, Mas? Mbak habis dari mana? Saya habis dari sungai situ. Habis dari sungai sana? Iya, cuci kaki. Tidak, tadi kameramen tuh bilang sama aku, Mbak. Ya. Bilang katanya Mbak itu tadi sama laki-laki. Laki-laki? Tapi kok laki-lakinya pisan? Laki-laki yang mana? Ada laki-laki berdua. Preman itu? Ya tidak tahu, aku tidak tahu. Tapi kameramenku tadi telepon, kameramenku. Aku tidak tahu. Tadi sih yang ngobrol, tapi nggak tahu sekarang kemana. Kenapa kok bisa begitu? Mbak ini sebetulnya siapa? Diantar sama aku, sama kameramen tidak mau. Mbak ini kok antar suruh kok pulang ke rumahnya tadi tidak mau, mau sendiri saja. Dan kameramenku bilang tadi katanya Mbak itu di apa namanya di tempat air diam-diam. Mbak ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Kok laki-laki itu sampai pingsan? Katanya laki-lakinya menggoda Mbak, tapi laki-lakinya yang pingsan sama Mbak. Ya, mereka main-main sama saya. Oh, ini laki-lakinya kok bangun, kameramen? Tadi katanya kok bilang. Mana satu lagi? Oh, itu satu lagi tuh. Siapa dia, Bos? Nggak tahu dia siapa. Bang, bukannya dia kok, tadi yang berhentiin saya. Bukannya kok tadi dihabisi sama perempuan ini? Tidak, dia bos saya. Bos kayak mana maksudnya? Dia guru saya. Guru bos? Kameramen kayak mana? Iya, betul menggoda kan, menggoda mbaknya ini. Kok bukannya tadi menggoda mbak ini? Dan kok dibawa ke semak-semak? Siapa yang bilang?
Oh, kok kena, kok kena, iya, kena gendam ini, kok kena gendam pasti ini. Apa ya kalian saya gituin? Iya bang, abang tadi dibawa ke semak-semak, tapi abangnya pingsan. Kami sudah lama sebenarnya sama buah dia. Bang, abang baru kenal tadi. Abang baru lihat tadi, abang pun goda-goda dia. Tidak, sudah berpuluh-puluh tahun ikut dia. Ya, coba kameramen kayak mana? Tunggu, tunggu, baik, tunggu, tunggu dulu. Gimana kameramen? Aku pun tidak tahu kameramen. Makanya itu. Ayo kemana lagi? Kalau ada apa-apa, katakan saja Ratu. Orang yang macam-macam tak habis sama saya, Ratu. Oh, tidak tahu kameramen. Kau tunggu saja sini. Gini-gini, bang. Abang ini, diam di situ saja. Abang ini tadi, kameramenku bilang, katanya abang ini dibawa ke semak-semak, tapi abangnya ini dibikin pingsan sama mbaknya ini. Kami tidak merasa. Dan aku rasa mbak ini punya kekuatan ilmu hitam pula ini, mbak. Kami ikut dia itu sudah lama. Hah? Mungkin guru kami seperti itu. Tidaklah, astagfirullahaladzim. Kamu buang-buang waktu saya mau pulang. Mending kamu pulang. Sebetulnya mbak ini siapa coba, mbak? Kamu gak perlu tahu saya siapa. Kamu dari tadi yang membuntutin saya. Saya tahu kamu. Kayaknya mereka mau menyerang ini laki-lakinya ini. Apa tujuan kamu menghalangi Rasul? Tidak bang, tidak menghalangi. Justru saya ini kasihan sama kalian-kalian berdua ini bang. Kemana gak mana? Perlu kasihan, ngapain? Tadi di kameraman, laki-lakinya mau menyerang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lawan dia. Deketi dia. Wah. Astagfirullahaladzim. Allah wassalamu alaikum. Allah akbar, astagfirullahaladzim. Pertahan. Astagfirullahaladzim. Kemarin baca salawat kemarin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak tahu ini laki-laki ini kena dendam sama perempuan ini, tapi tidak tahu ini dia siapa sebetulnya. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Eh, mbak, sebenarnya siapa kau? Kamu kau mempunyai ilmu hitam, kau ya. Pantas saja kau tidak mau ku antar. Buat apa? Tadi kau tidak mau ku antar ke rumah. Kau lebih baik jalan sendiri dan lebih baik kau tidak mau diantar. Ternyata begini kelakuan kau. Pantas saja laki-laki banyak yang hilang di sini. Orang-orang banyak yang hilang kau tumbalkan. Hah? Iya. Apa masalahnya? Kau ini siapa sebetulnya? Kau bertobat. Jangan gunakan manusia-manusia untuk kepentingan kau pribadi. Jangan gunakan jasad-jasad manusia untuk kepentingan kau dan ilmu-ilmu kau itu. Kalau tidak, aku bakar kau dengan selawat. Paham? Mereka mengganggu saya. Mereka mengganggu? Kenapa kau habisi mereka tadi di sana? Sekarang saya tidak suka. Karena mereka mengganggu saya. Mengganggu jalan saya. Terus kalau saya tidak suka lelaki yang menggoda wanita. Setiap orang yang mengganggu berarti kau habisi? Ya. Mereka-mereka ini mata celalatan. Banyak korban laki-laki di sebelah sana pun ada sudah 20 lebih yang bergeletakan di jalan-jalan. Ya, karena mereka kurang ajar sama perempuan. Ternyata itu perbuatan kau. Astagfirullahaladzim. Kupikir mereka meninggal itu karena ada begal. Kupikir mereka itu meninggal karena memang ada sebab dan disengaja dibunuh oleh begal-begal. Ternyata oleh ilmu hitam kau ini mereka dihabiskan. Asal kamu tahu, mereka ini begal-begal. Dan mereka yang memperkosa banyak cewek yang lewat sini. Kenapa kau bisa tahu semuanya? Hah? Karena saya korbannya. Oh, kok korbannya? Ya. Jadi kau korban mereka. Iya. Yeah. Dan sekarang kau mempunyai ilmu hitam untuk balas dendam kepada mereka semua. Iya. Yeah. Itu tujuan kau.
Ya. Eh, sudah hentikan perbuatanmu. Kalau misalkan mereka yang salah, kalau mereka membuat kejahatan, kau laporkan ke polisi. Jangan seperti ini kau balas dendam menggunakan ilmu hitam kau, tapi menghabisi laki-laki yang lain. Tidak ada. Polisi sekarang pakai uang semuanya. Tidak semua polisi seperti itu, paham. Buktinya mereka masih banyak di sini. Makanya mau saya habisin semuanya. Mengajar mereka. Kau habisi dengan cara seperti itu, Asuk. Salawat kemarin dia mau menyerang dengan ilmu hitam. Kita baca salawat saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgini zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgini zalimin bi zalimin wa akhrijna min baini insanimin. Allah wa ala alihi wa sahbihi. Astagfirullahaladzim. Jadi kabar dia kekuatannya kuat sekali ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kamu mau main-main sama saya? Tenaga dalam dia kuat. Lebih baik kamu pergi dari sini. Jangan halangi jalan saya. Allah. Jangan halangi rencana saya. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beri salawat kepada kami. Astagfirullah. Allah. Allah. Kita kunci saja dia. Nangis kau. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Siapa kau sebetulnya? Hah? Siapa kau sebetulnya? Duduk kau. Allah, duduk kau. Siapa kau sebetulnya? Tidak apa-apa, dia tidak akan melawan lagi. Sudah aku ikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita buang saja yang lebihnya langsung. Ini manusia yang sudah diperalat oleh jin dan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, 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 mbak. Mbak. Mbak, sadar. Bersihkan, bersihkan dulu, bersihkan dulu. Mbak, mbak. Iya, Mas. Kok sadar tidak? Di mana kau? Hah? Ya, di mana, Mas? Astagfirullahaladzim. Mbak, kok ini? Dengar. Ini mereka kenapa, Mas? Tunggu dulu, tunggu dulu. Tidak apa-apa, duduk saja. Keluar, duduk saja. Mbak, ini sudah diperalat sama setan ini, mbak. Terakhir kau jalan kemana? Ke gunung? Iya. Ke gunung mana? Ke rumah nenek saya. Ke rumah nenek kau? Iya. Nenek asli apa bukan? Bukan? Bukan. Stop dulu banget. Siapa nama nenek kau, mbak? Rania. Hah? Rania? Yang bisa berubah wujud jadi perempuan cantik itu? Nenek Rania itu? Iya. Astagfirullah, mbak. Itu bukan nenek-nenek biasa. Banyak orang juga yang kena sesat oleh dia. Perempuan-perempuan itu banyak yang jadi anak buah dia. Aku pun tugas sekarang ke sana, mbak. Cuma sekarang masih belum ketemu. Terus kenapa, Mas? Astagfirullahaladzim. Saya dipergunakan gitu. Mbak ini diperalat oleh nenek Rania itu. Diperalat yang dimana mbaknya ini tidak sadar. Malah menghabisi para-para lelaki. Mas, saya nggak punya ilmu. Kok diisi ilmunya sama nenek itu? Makanya mbaknya itu tadi kuat sekali. Kau paham tidak tadi sampai menghabisi dua orang ini? Ini dihabisi dan kau bangkitkan lagi buat nyerangku. Makanya kau antar, mbak, ayo kau antar. Katanya kau tidak mau sendirian saja. Ternyata kau ini
mau menghabisi para laki-laki. Mas, saya nggak ingat, Mas. Bebek, sekarang tidak usah dipaksa buat mengingat. Sekarang kayak gini saja, Mbak, ikut denganku, nanti kameramen kasih madu dia. Mudah-mudahan Mbaknya ini bisa pulih lagi. Biar urusan itu nanti aku yang ke sana. Di sini gimana, Mas? Saya nyakitin dua orang ini. Udah, nanti ini kusadarkan. Mbak, ke belakang kamera saja, tadi Bapak. Kameramen. Ajak dia, kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahu Akbar. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuwuk, dikepok oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.